Itu sebab tema yang akan saya sampaikan pagi ini adalah girangkan dan lengkapilah aku ya Yesus. Girangkan, senangkan, bahagiakan, sukacitakan aku Tuhan dan lengkapilah aku. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14 para kekasih. Marilah kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Siap? 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, ya Tuhan. Saudara, kata ini kata apa? Ini kata kita terpuruk. Kita terjatuh, kita tergeletak. Jadi bangkitkan kembali. Aku terjatuh di bidang kegirangan, kebahagiaan, sukacita, lauter, ketawa. Sekarang kegiranganku mati Tuhan. Dan segala perlengkapanku makin menipis. Perlengkapan persediaan uang, bahan makanan, dan lain sebagainya Tuhan. Kadang-kadang harapanku juga menipis Tuhan. Tetapi lengkapilah aku. Segala kekuranganku. Saudara, betapa cocoknya ayat ini. Ketika saya dan Anda menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik di dalam hidup di dunia ini. Maka saudara dan saya, engkau harus pegang perjanjian Allah. Siapa yang bisa melengkapi saudara? Orang tua saudara, anak saudara yang sukses, yang luar biasa kayanya. Bisa melengkapi tubuh, jiwa, dan roh saudara? Saudara tidak bisa. Bos saudara, atasan saudara, kepala negara tidak bisa. Negara kita sudah sangat bijak membagikan bantuan baik secara uang tunai maupun juga sembako. Kartu ini, kartu ini, kartu ini, segala macam kartu. Supaya apa? Supaya rakyatnya ini sedikit terangkat, terbantu. Tetapi tidak bisa melengkapi. Kata melengkapi itu adalah paripurna. Mengcover semua itu namanya melengkapi. Ya, saudara, kalau cuma mengisi, cuma kalau nembel kebutuhan aja, saudara, itu orang bisa. Tetapi untuk melengkapi seluruhnya, sampai Anda dan saya berkelimpahan, sampai Anda dan saya survive dalam keadaan yang sulit ini, nah itu mustahil. Saya kasih tahu, orang mungkin. Itu impossible banget. Itu sebab hanya firman. Katakan hanya firman. Semua katakan hanya firman Tuhan yang bisa melengkapi saya 100%, yang mengembalikan kepada saya kegirangan di dalam hati saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab bangkitkanlah kembali kegirangan saudara, karena kegiranganku sudah mati, kegiranganku sudah jeblok, kegiranganku sudah berantakan. Tidak ada kegirangan lagi. Berantem aja sekarang di rumah. Karena kepikiran soal uang. Kepikiran soal pekerjaan. Kepikiran masa depan anak-anak bagaimana. Itu sebab para kekasih. Saya perlu menegaskan kepada saudara. Keseharian yang menghambat Tuhan tidak bisa melengkapi dalam hidup kita. Yaitu sifat saya. Sifat Anda. Sifat kita orang, saudara. Sifat itu adalah sesuatu yang mendarah daging ya saudara. Sifat itu adalah sesuatu yang menjadi attitude kita, integritas saya, integritas saudara. Sifatnya apa? Ada sifat-sifat yang Tuhan tidak suka. Dan Tuhan lepas tangan ketika saya berteriak sekalipun. Ketika saya terjatuh sekalipun. Saudara, saya mengambil ilustrasi wanita ini. Tapi dia beruntung sekali, dia anak Tuhan. Dia jatuh di tangan Tuhan. Saudara, untung sekali dia tidak jatuh di tangan setan. Dia tidak jatuh pada satu keadaan duniawi. Dia jatuh di tangan juru selamatnya yang penuh dengan kasih. Itu sebab bayangkan ilustrasi wanita ini adalah saudara dan saya. Untung sekali, puji Tuhan. Aku bersyukur aku jatuh di tangan kasih dari Tuhan. Cuman Tuhan tidak suka aku mempunyai sifat karakter yang tidak baik. Yang pertama, apa?
tidak tahu terima kasih. Ah, bagaimana pastor, keadaan begini mau berterima kasih? Yang benar aja. Ketika saya mengurung diri 1 minggu masih berterima kasih. 2 minggu masih. 3 minggu mulai tidak berterima kasih. 4 minggu mulai berontak sama Tuhan. Jangan katakan amin, saudara. Itu sifat tidak tahu terima kasih. Orang tidak tahu terima kasih, repot, saudara. Di dalam tata unggah-ungguh tradisional aja, semua suku bangsa dan bangsa di dunia, gak ada yang mengajari. Orang tua ngajari pada anaknya kurang ajar, ngajari anaknya untuk bocengli, tidak ada. Semua suku bangsa, semua bahasa, semua rakyat di seluruh dunia, dari kebudayaan kapanpun sampai sekarang, harus mempunyai rasa terima kasih. Jangankan kita lah, saudara. Saudara lihat di kebun binatang, monyet, kera, simpanse. Saudara tahu terima kasih loh, saudara. Gak percaya. Nanti selesai COVID kesana ya. Tanya. Ya. Kamu tahu terima kasih gak? Sama kera-kera itu. Ya. Yang kera-kera itu yang dalam bahasa Spanyol namanya ketek. Para kekasih saudara, kalau saudara bertanya, saudara-saudara melihat mereka punya kehidupan, tahu terima kasih. Binatang-binatang tahu terima kasih. Saudara, saudara melihat video tentang seorang penjinak binatang di Afrika, di satu negara di sana. Setelah sekian tahun dia pensiun, dia kepingin melihat peliharaan dia. Saudara, ketika dia mulai datang di pagarnya, wah, harimau dan singa semua berlompatan. Dan ketika dia masuk, mereka semua menubruk dan menciumi dia. Sekian tahun tidak ketemu. Tetapi ini orang yang melihara dia dari sejak kecil. Macan itu ngerti tahu terima kasih. Tapi orang tidak tahu terima kasih. Repot, kata Tuhan. Itu sebab karena sifatmu tidak tahu terima kasih. Aku selalu memberkati kamu, aku selalu memberi kepada kamu. Aku tidak mempunyai sesuatu keinginan kamu membalas kasihku. Sekarang kamu mengalami sedikit bencana, sedikit bahaya, sedikit ketakutan. Ya, virus, kamu sekarang mulai menolak aku. Kamu sekarang mulai tidak tahu terima kasih. Saudara, banyak suami, banyak istri, banyak anak, banyak orang tua tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya karena kasus COVID ini saja. Saudara, sebelumnya, coba kita orang memeriksa diri. Sifat ini sifat elek banget. Ti, kata orang Magelang. Jadi saudara harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ini sifat nomor 1. Saya taruh nomor 1. Saudara, kedua, self-pity. Self-pity ini adalah satu sifat kasihan pada diri kita sendiri. Ya, gak peduli nanti orang bisa makan apa tidak. Ataupun, wah aku kok ngalami ya. Katanya aku kena gejala dari COVID-19 ini. Ya, saudara. Dan dia menjadi seorang yang tiba-tiba menjadi introvert. Tiba-tiba dia menjadi aneh. Ya, kenapa? Karena dia self-pity. Mengasihi diri sendiri. Ya, anak-anak tidak diajari untuk mempunyai jiwa sosial yang baik. Sehingga anak-anak menjadi orang-orang yang egoistis. Mereka kena masalah besoknya sedikit aja. Mereka akan menjadi seorang yang self-pity. Tidak ada rasa korban buat orang lain. Hanya untuk diri sendiri. Ketiga, tidak terima. Saudara berkembang ya. Dari tidak tahu terima kasih, self-pity, gak terima. Ya, tukang ngamuk, tukang emosional, tukang protes, tukang berontak. Apakah Anda sejenis tersebut? Bertobat. Karena engkau tidak mungkin jatuh ke tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan engkau tidak mungkin bisa survive. Engkau harus belajar tidak mempunyai perasaan gak terima. Saudara yang kekasih, mungkin saudara berkata, apa pendeta ini tidak tahu bahwa kita ini manusia? Oh, pendetamu ini tahu bahwa kau manusia. Sama seperti aku. Tetapi apa yang Anda dan saya harus tahu? Bahwa manusia itu mempunyai sifat yang jahat beberapa macam. Selosen lebih.
Itu sebab kalau satu sifat yang jahat ini tidak dibuang dari hidup kita, kita itu sampai kapanpun kita tidak bisa mengalami anugerah Tuhan yang lebih besar. Begitu mulai kita diberkati, kita karena tidak terima, ada sifat tidak terima, jatuh lagi. Saudara, masa kita mau hidup terus-terusan jatuh bangun kayak begitu? Capek deh. Ya, itu sebab sifat ini harus dibuang dari keseharian kita. Terakhir, berontak dan menggerutu. Selalu ada alasan untuk berontak. Ya, berontak dengan istrinya, berontak dengan suaminya, berontak sama anak-anaknya, berontak sama orang tuanya, berontak sama gurunya, berontak sama gembala sidangnya, berontak dengan pemerintah. Saudara, ini adalah akumulasi, tambahan-tambahan, timbunan, penimbunan, itu akumulasi, penimbunan dari sifat jelek. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Kita mudah memberontak, menggerutu memberontak. Di muka manis, ya, tetapi di hati pahit. Jangan, itu sifat tidak baik. Ya, itu sebab kalau saya dan saudara membuang itu sifat yang tidak baik, dan kita berkata, Tuhan, saya dalam keadaan perlu kau perlengkapi, perlu kau beri kegirangan. Tuhan bilang, anakku, singkirkan lebih dulu. Apa yang disampaikan hambaku ini, singkirkan lebih dulu dari hidupmu. Supaya aku bisa bekerja, anakku. Nanti aku percuma bekerja, makanya aku gak mau memberikan sesuatu kepadamu. Aku kenapa tidak memberi kepada seseorang yang menangis dan berdoa? Karena aku sudah tahu siapa dia. Aku sudah tahu kalau aku kasih dia bagaimana, anakku. Makanya aku bapak yang bijak. Aku tidak sembarangan kasih. Memang aku berjanji puluhan kali. Kalau kamu meminta kepada bapak dalam namaku, apa yang kamu minta aku beri. Tetapi sayang, kamu tidak tahu bagaimana konduitenya. Gimana kamu punya pribadi supaya kamu bisa dapat, anakku. Memang nama dari putraku yang tunggal Yesus Kristus itu dahsyat, anakku. Tetapi sayang, kedahsyatannya kau tutupi dengan semua sifatmu yang tidak baik. Bila ada anak-anakku yang masih muda yang mendengarkan firman ini, masih remaja, itulah masih banyak jiwa pemberontak. Itu masih banyak jiwa self pity. Egoisme masih banyak. Itu harus mulai, anak-anakku, supaya kalian besok dalam mulai pada jenjang usia yang lebih tinggi, yang lebih tua, kalian itu mendapat belas kasih dari Tuhan. Engkau harus meninggalkan sifat kanak-kanak rohani, di mana engkau hanya harus dilayani, harus disuapin oleh orang tuamu. Engkau harus menuntut orang tuamu atau orang yang lebih mampu dari engkau untuk memberi sesuatu kepadamu. Ini juga sifat anak-anak yang tidak baik. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita tahu berterima kasih. Dan ini membuat kita tidak menjadi pemberontak. Ingat, orang yang tahu terima kasih tidak mungkin menjadi pemberontak. Itu sebab Anda dan saya harus memulai. Ya, saya tidak sedang mengajar saudara psikologi, tidak. Saya bukan ahli psikolog. Tetapi saya mengajar saudara dari firman. Supaya saudara tahu bahwa sifat pemberontakan adalah karena orang tidak tahu terima kasih. Itu berakumulasi. Merusak segala genetika ilahi yang baik. Merusak korban tubuh dan darah Yesus yang pernah kita makan dan pernah kita minum. Dirusak dengan sifat tidak tahu terima kasih. Saya ingin mengajak saudara angkat tangan. Mari kita berdoa untuk topik yang pertama ini. Ya Bapa yang baik, tumpangkan tanganmu kepada hamba. Ubah hati hamba yang jelek, yang tidak tahu terima kasih. Supaya bukan hal-hal yang jelek, yang negatif, yang akan terjadi berikutnya di dalam hidup hamba. Supaya hamba tahu berterima kasih. Penuh ucapan syukur setiap hari, segala keadaan dalam nama Yesus. Supaya engkau melengkapi hamba dan mengembalikan kepada hamba kegirangan dari keselamatanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan, amin. Beri kemuliaan bagi dia. Para kekasih, ini pendahuluan yang penting sekali.
Itu sebab dalam Mazmur 25 ayat yang ke-17, kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-17, saudara, marilah saya ingin mengajak saudara untuk membacanya. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-17. Satu, dua, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Amin. Baru ayat ini dikabulkan. Ya, jadi setelah saya dan saudara membuang segala sifat karakteristik hidup saya dan hidup Anda yang tidak baik, ya, maka barulah doa ini terkabul. Sekali lagi, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tuhan langsung jawab, siap anakku, aku akan melakukan buat kamu. Kalau kamu sudah siap, aku siap sekali. Berapa lama aku nunggu kamu? Bertahun, berbelas, berpuluh tahun. Kalau kamu pada usiamu yang sudah tua atau setengah umur, kamu mulai siap, aku melihat kamu oke. Maka aku akan melepaskan segala kesesakanmu. Semua yang percaya, beri kemuliaan bagi dia. Para kekasih, inilah pendahuluan saya. Dan kita akan masuk pada khotbah intisari daripada firman ini. Sekali lagi saudara, kata bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ini adalah hal yang penting sekali. Ya, baru kemudian lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Ya, saya akan masuk pada materi ini. Perhatikan para kekasih. Ada saya mensitir dari Alkitab bahasa Inggris, New King James Version. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. And uphold me by your generous spirit. Ya, saudara. Jadi, restore to me, kembalikan kepadaku. To restore adalah mengembalikan, memulihkan. Ya, kita tahu kalau kita naik pesawat ada gerbong restorasi. Ya, untuk apa? Oh, itu untuk makan. Salah. Itu untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran tubuh kita setelah kita capek di gerbong kita duduk, ya, dengan melungker begitu, berjejakan, bersesakan orang, berjejalan, lalu kita aku mau mencari satu restorasi. Aku mau mencari satu kelegaan sedikit. Pemulihan sedikit. Maka kita meninggalkan kursi kita dan kita masuk ke gerbong restorasi. Betul? Saudara di sana, saudara bisa pesan makanan, minuman. Saudara melihat dari jendela kereta yang sedang berjalan. Wah, menyenangkan sekali. Ah, teringatlah saya nostalgia ketika saya masih kuliah. Saudara, kalau pulang ke rumah orang tua, maka saya selalu menggunakan kereta api. Dan kalau di gerbong pengap, saya akan minta satu tempat di restorasi. Untuk saya bisa duduk di sana. Saudara, restore to me. Kembalikan kepadaku. The joy of your salvation. Kesukacitaan, kegirangan dari keselamatanmu Tuhan. And uphold me by your generous spirit. Dan jaga tatang aku. Beri kepadaku Tuhan. Your generous spirit, rohmu yang royal, yang generous, yang royal. Dalam bahasa Indonesia katakan yang rela, tapi sebetulnya adalah generous, yang royal. Kasih sama aku Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Asal kau menjanjikan itu kepadaku, aku mau tobat supaya engkau memberi kepadaku kembali, kembalikan kegirangan dari keselamatanmu. Dan lengkapi aku dengan rohmu yang obral, yang royal, yang limpah Tuhan. Sampai aku ini ketutupan rohmu. Sampai aku ini ketudungan rohmu Tuhan. Saudara, betapa indahnya ayat ini. Saudara, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara.
ayat yang kita periksa ini dalam sekali maknanya. Dari Mazmur 51 ayat 14 tadi. Ya. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama Ibrani, disebutkan to restore itu dengan kata saf. Ya, saf. Saf kegirangan karena keselamatan yang daripadaku, daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan euteria. Euteria. Tulisannya eleuteria. Euteria. Saudara, euteria ini adalah roh yang merdeka. The liberty spirit. Roh kemerdekaan. Nah, ini maksudnya. Saudara, saf ini kembalikan. Ya. Saudara, baik, saya akan jelaskan dua kata ini. Maka hidup fana ini akan girang dan lengkap. Semua katakan, maka hidup fana saya akan bisa bergirang dan diperlengkapi oleh Allah Bapa. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan tentang dua kosa kata dalam bahasa Ibrani ini. Saudara, roh yang rela, ya, the generous spirit. Saudara, apa maksudnya? Pertama tentang saf. Saf atau restore to me, kembalikan padaku. Ya, saudara, ini mempunyai makna turn back. Turn back to me. Kembalikan kepadaku. Itu saf, saudara. Kembalikan lagi, turn back. Ini mempunyai makna yang jelas banget ketika saya akan menguraikan dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-10. Mari kita akan buka bersama. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-10. Saudara yang kekasih, di dalam fasa 20 dari kitab 2 Raja-Raja, kita membaca tentang raja yang besar ini, salah satu keturunan Daud, yaitu Hizkia, sedang sakit keras. Dan dia minta disembuhkan, malah diberi keputusan Allah. Jarang loh saudara, orang mendapat keputusan Allah kapan mau mati. Kapan mau dimatiin sama Tuhan. Itu jarang banget. Ya. Tetapi raja satu ini, karena dia itu sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, walau dia raja, ada sih beberapa episode dari hidupnya dia yang tidak karu-karuan. Tetapi saudara, dia secara normatif sebagai raja, seorang raja, itu dia hidup benar. Itu sebab ketika dia minta supaya dia disembuhkan dari penyakitnya, Tuhan malah memberi keputusan, kau harus mati sebentar lagi, dalam beberapa menit lagi. Atur semua penggantimu, bagaimana kau akan mati, aku akan cabut nyawamu. Tapi sebelum itu kau harus atur semuanya. Ini loh Tuhan, ini seorang anak Tuhan semacam ini. Sebelum dia meninggal, saudara, dia bisa menata semuanya dengan baik. Tetapi karena dia ini menangis kepada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya untuk kembali lagi ke tempat peraduan kamar tidur Raja Hizkia dan memberitahu sebaliknya. Tadi dia sudah diutus untuk memberikan vonis bahwa dia akan mati. Atur semua tata negara kamu dan keluarga kamu sebelum kamu mati. Supaya tidak ada kegoncangan. Hizkia menangis. Dia menghadap ke tembok dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, ingatlah akan segala perbuatan baik yang aku lakukan kepadamu. Tolonglah beri kesembuhan padaku. Nabi Yesaya disuruh kembali pulang, disuruh kembali balik ke dalam kamar daripada raja ini dan memberitahu perintah Tuhan. Karena kamu sungguh-sungguh meminta, karena kamu sungguh-sungguh tulus di hadapanku, aku menyambung hidupmu 15 tahun lagi. Berapa saudara? 15 tahun lagi. Cukup lama loh saudara, 15 tahun. Bagi seorang setengah umur, tambah 15 tahun, sudah cukup tua deh, saudara. Nah, dan Hizkia, dia meminta tanda dari Tuhan.
Apa tandanya bahwa Bapak Nabi engkau mengatakan pada hari yang ketiga aku akan naik ke dalam rumah Allah dan mempersembahkan korban di sana. Artinya aku sembuh. Ini tandanya. Maukah kau bahwa tanda bayang-bayang matahari maju 10 tapak? Atau mundur 10 tapak? Saudara, raja ini walaupun sakit keras, ya dia masih bisa mikir. Dan dia berkata, Bapak Nabi, kalau bayang-bayang matahari itu maju 10 tapak, itu mudah. Aku minta saf. Aku minta turn back. Balik. Kembali ke pagi. 10 tapak. Bisa enggak? Oke. Kata Nabi Yesaya. Oke, kamu akan mendapat. Dan benar, itu bayang-bayang matahari yang sudah condong ke sore, saudara, sama Tuhan seketika matahari dinaikkan kembali menjadi pagi hari. 10 tapak. Hebat kan? Saudara, jadi saudara mesti tahu, firman Tuhan ini penuh dengan kegenapan firman. Dan itu yang terjadi, saudara, dan Hizkia menjadi senang sekali dan dia sembuh dari penyakitnya. Benar, pada hari yang ketiga, ya, dia naik ke bait Allah dan memberikan korban persembahan. Sama seperti Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara. Orang yang percaya kepada firman dan bisa mengerti segala kehendak Allah dalam hidupnya adalah orang yang bisa ikut sedikit kekuasaan Allah di dalam menaklukkan keadaan alam. Poinnya apa? Saat ini saya dan Anda di dalam masa wabah COVID-19. Di mana ini virus membuat orang menjadi ketakutan. Baru saya baca orang-orang kaya di Amerika dan di Jerman. Mereka membeli rumah-rumah di bawah, bunker-bunker di bawah tanah. Yang dalam, mereka turun naik dengan lift khusus. Maklum sih mereka bisa bayar apa saja. Dan mereka minta pada satu perusahaan konstruksi yang khusus membangun rumah-rumah. Katanya rumah-rumah masa depan. Terhadap bahaya nuklir, kalau ada perang nuklir antara Amerika dengan mana begitu, saudara. Dan dari bahaya penyakit. Maka kesempatan dengan wabah COVID ini, para orang-orang kaya jutaan miliarder dolar mulai segera membeli itu bunker-bunker yang mewah di bawah tanah. Saudara, mereka ingin mereka selamat dari COVID. Saudara, bisakah orang menyelamatkan dirinya? Kalau orang bisa menyelamatkan dirinya, firman Tuhan bohong. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan uang berapapun yang dia investkan untuk supaya dia selamat, tidak bisa. Kalau bisa, firman Tuhan bohong. Karena keselamatan di atas muka bumi hanya bisa diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya beri kemuliaan bagi dia. Itu sebab beruntung saya dan saudara. Gak usah jadi jutawan deh. Gak usah punya rumah bunker di bawah tanah yang anti nuklir, anti virus dan lain sebagainya. Biarin kalau mereka mau menuruti kehendak mereka secara scientific, secara ilmiah. Tetapi Anda dan saya, kita ini punyanya apa? Punyanya iman. Katakan saya hanya mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya percaya mujizat terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Amin.